Jadi guys, kalian di JGRP harus kerja yang halal. Dan kalau tidak halal, siap-siap berhadapan sama polisinya, guys. Polisinya Itu kalau di galak-galak. lumberjack juga ini harus punya lisensi. Iya, kelihatannya gitu di SAPD mahal-mahal juga. Kupikirnya Emang murah. emang berapa emang? Berapa? Aku nggak salah 1.000-an. Kalau nggak salah sih. Itu sebulan apa 3 bulan? Tiga bulan aku bacanya. Saya kayak perpanjangan SIM gitu. Kan kalau pas lihat lisensinya kan SIM semua tuh. SIM mobil, truk, SIM penerbangan. Kamu di mana? Trans San. Lagi Oh ya, di San. mechanic center. Kita ke MC, guys. Menjemput. Aku tebus dulu lah. Atau bayar. Bayar apa sih namanya? Coba aku lihat daftar admin yang on. Volunteer. Oh, London Anderson on. Aku telepon 55. Pak, ada di SAPD HQ. Saya bayar nih 500 buat set truknya. Makasih. Mudah-mudahan ada Bapak Landon Andersonnya. Kalau enggak ya seperti dari 5 hari yang lalu, guys, telepon telepon terus enggak ada respon. Bentar. Oh, dia bilang bentar. Oke, Pak, saya yang make BMX. Itu Dan BMX-nya dari mana itu, beli apa de barang lama? tunggu, dan duit saya masih di ATM. Kalau bapak sampai saya ambil nanti. Hah? Apa? Tuh, itu dari mana? Apanya? BMX, BMX. BMX, waktu dibeliin sama anu Depian Lucius. Oh, itu simpen di mana itu baru nongol? Ini dari dulu aku simpannya di diplin di saudara workshop. Soalnya dulunya kan KB. Terus KB-nya diledakin sama cheater. Ya udah. BMX bertindak lagi sebagai anti ledakan. Gimana ya polisinya? Coba cek HP dulu. Contact view. Siapa tahu ada yang pernah SMS. Ternyata Beda 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 kontak apaan? HP-nya. Wah, jangan-jangan aku mau ditipu nih sama polisi gadungan. Apaan, apaan? Anu, SMS dari polisinya beda-beda nomornya. Jangan-jangan beda dong. beda Emang orang. beda, emang emang beda, emang beda. Jangan-jangan nanti ada yang korupsi gitu. Bilang pangkatnya tinggi. Kalau misalkan yang serjannya bajunya baju warna apa? Beret-beretnya. Kalau nggak, lihat aja di PSJG kan ada serjan atau gimana, di PSJG ada. Soalnya kalau yang paling tinggi itu kan itu Mike Milan yang FBI yang baru masuk, kalau nggak salah itu yang gimana sih, polisi biasa baju hitam. Mudah-mudahan nggak ditipu. Gila, masih $500 mau diambil gitu aja. Lama juga, guys. Oke, recordnya aku tunda dulu ya, sambil nunggu
polisinya datang. What do you mean? Oh, when you nod your head yes.